Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi di channel Dasul, guys. Oke, kali ini saya akan memberitahukan cara floating Windows di MIUI 12 Redmi Note 8, guys. Oke, banyak yang floating Windows-nya tidak bisa dipakai, seperti halnya punya saya ini, guys. Jendela mengambang atau floating Windows-nya tidak bisa, guys. Oke, di sini lain tekan dan tidak keluar, guys. Kita coba di WhatsApp juga, sorry. Kita tekan floating Windows, tidak keluar. Jadi di sini cara fix-nya adalah pertama kalian masuk ke pengaturan, kemudian tentang telepon, guys. Bagi yang belum mengaktifkan opsi developernya, kalian tekan versi MIUI 5 kali, nanti kalian akan menjadi pengembang atau opsi developernya akan aktif. Jika sudah, kalian masuk ke setelan tambahan, kemudian opsi pengembang. Sudah di sini, kalian scroll ke bawah sendiri, guys. Nah, di sini hidupkan optimisasi MIUI-nya, kalian aktifkan. Dan hidup. Langsung saja kembali, guys, tidak perlu di-reboot, di-restart. Dan kita akan coba floating Windows-nya. Nah, di sini langsung bisa digunakan, guys. Oke, mungkin dari beberapa teman ada yang tidak sengaja menonaktifkan optimisasi MIUI-nya. Harap dihidupkan jika ingin bisa menggunakan floating Windows atau jendela mengambangnya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.